sih, sih. Sekarang kita berada di Ini, Mas. Wah, gelap sekali. Panjangmu. Kita sampai di sini, tapi sayang kita tidak naik drone karena kondisi tidak menentukan untuk naik drone. Kita akan lanjutkan perjalanan dengan mengendarai kaki. Oke, kita akan naik ke atas sana. Suasananya banyak kabutnya. Jam 3 kurang seperempat kita sampai di sini. Wow, suasana keren. Ayo kita jalan-jalan ke sana dulu. Tanah dokur balik nih, Mas Ted. Silu. Suasananya banyak sekali. Iya. Kita akan ke sana nanti. Ikuti perjalananku, kita dolan. Kondisinya banyak embun dan sedikit hujan. Bagi yang beli oleh-oleh, silakan saja beli oleh-oleh di sini. Dijamin puas dan amazing pokoknya tempatnya. Pemandangan panas di sana. Wisata pelangi Pacet. Yes. Parkir, gimana yang parkirnya?
nanti kita sini kita sana dulu aja. Kono haucul. Kono haucul. Ndi kono asito iku. Thank you.
Hujannya nggak selesai-selesai dari tadi. Kita tidak naikkan drone karena hujannya semakin deras. Sekarang udah pukul 5, sudah lagi gelap. Jadi nggak mungkin bisa menarai drone. Senja yang indah. Setelah serta ada yang mikirin silau. Satu, dua, kita berlari ke atas. Tapi gak ada yang rekam, kita lari. Keren.
jualan. Oh, keren. Hujan. Mas Didi, Mas Didi, Mas Didi. Hai guys, ini kabar. Ada mandi toh? Jari Mas Didi, iku enak zamanku toh. Enak apa Mas Ded? Zamannya sampean Mas Ded. Akhir utang. Kita sarapan dulu sambil berbuka. Oke, kita sarapan dulu sambil berbuka. Oke, sekian dulu perjalanan Bambang Permadi mengekspor pacet. Jangan lupa untuk dukung terus ya. Dan karena hujan, kita berhenti sampai di sini dulu. Kita lanjutkan besok, next time. Oke, bye.